Pemirsa masih di kabar Jember. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menyerahkan santunan jaminan kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada ahli waris atau istri perangkat desa korban meninggal dunia terpapar virus corona. Bantuan juga berupa paket sembako yang merupakan bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah. Bantuan santunan jaminan kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan oleh Bupati Hendi Siswanto kepada ahli waris atau istri perangkat desa atau kelurahan yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona di aula kantor Kecamatan Tanggul Jember Kamis siang. Penerima bantuan merupakan perangkat desa atau kelurahan sebanyak 11 orang yang terdiri dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa. Bantuan santunan yang diberikan berupa jaminan kematian sebesar Rp42 juta rupiah, berikut paket sembako dan sejumlah vitamin. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, karena perangkat desa merupakan salah satu garda terdepan dalam membantu segala proses pembangunan yang dimulai dari wilayah terkecil. Sebenarnya ini bukan bagian simbol, ini ada bagian kepedulian dari Pemkab Jember bahwa RT, RW, Pak Kades, itu sudah selayaknya pemerintah itu memperhatikan RT RW dan Pak Kades, Posyandu. Mereka itu garda-garda terdepan, Pak. Garda-garda terdepan kemajuan dan kemakmuran dari Kabupaten Jember ini. Kalau tidak ada mereka-mereka, Bapak Ibu RT, RT RW tentunya mau bagaimana kita. Apalagi sekarang sedang COVID ya. Kita minta bantuan RT RW, RT RW yang punya resiko tinggi. Dia terpapar kena COVID lagi, gitu. Itu tinggi, tentunya kita harus berpikir ke sana. Dan ini kita wajib, dan itu tidak melihat itu RT-nya kaya, maupun RT-nya masih belum beruntung, belum tidak melihat ke sana. Tapi mereka adalah ujung tombak daripada kemajuan Kabupaten Jember, dan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat Jember. Bantuan ini sangat disyukuri oleh ahli waris dan tidak menyangka perhatian pemerintah yang hanya merupakan perangkat desa. Alhamdulillah, saya bersyukur. Gusti Allah, alhamdulillah. Mereka kan bukan dasar. Dulu Bapak bekerja sebagai apa ini? Orang kerja. Bantuan apa saja yang diterima ini? Ini ada sembako, banyak ada uang. Bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember akan memprogramkan pemberian jaminan kepada para petani dan buruh tani sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dari Tanggul, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KCTV.